penampilan terakhir peserta dengan nomor undi 11 dari komunitas seni Telung Barung Junior dengan judul Samong Kudrang. Diceritakan pada zaman dahulu, terjadi wabah di desa Penati yang mengakibatkan banyak warga desa yang mengalami sakit. Oleh beberapa anak muda pada masa itu, sepakat melakukan kegiatan ngelawang, yaitu suatu tradisi di mana suatu kelompok atau di Bali disebut dengan seke, menarikan barong dari pintu ke pintu, diambil dari kata lawang yang berarti pintu. Lambat laun situasi di desa Penati berangsur-angsur membaik. Oleh karena fenomena itu, masyarakat desa sepakat menjadikan barong yang digunakan untuk kegiatan melawang tersebut menjadi sungsungan desa yang kini berstana di Pura Penataran Agung Penati dengan gelar Ratu Ngurah Sakti berwujud barong macan berwarna kuning atau orange. Macan yang di Bali dikenal dengan sangmong atau samong dan kudang yang berarti warna orange secara filosofi melambangkan sifat energik dan percaya diri. Melalui konsep tersebut, pencipta terinspirasi menjadikan sebuah ide atau gagasan untuk menciptakan suasana dalam sebuah garapan tabuh balik ganjur yang memiliki kekuatan energik dan percaya diri menjadi seorang pahlawan. Sehingga muncullah garapan balik ganjur dengan judul Samong Kudrang. Penggarap gending Imade Dwi Payoga dan Imade Wiraputra. Penggarap gerak Imade Adi Wiguna. Kostum Adi Anom Kostum. Penanggung jawab Desa Adat Penati, Kelurahan Penati dan Komunitas Seni Telung Barung Junior. Hadirin, kita saksikan bersama peserta dengan nomor undi 11 dari Komunitas Seni Telung Barung Junior. Selamat menyaksikan. Yeah.
Thank you.
Maju.